ini pertama kalinya di lapangan desa kami itu ada kegiatan yang sebesar inilah, dari alat-alatnya, dari soundnya, itu yang ya salah satu yang menarik dan luar biasa. Ya, alhamdulillah kita yang dari kemarin udah persiapan sudah berjalan, ya walaupun tidak terlalu seperti apa yang diharapkan lancarnya acara, tetapi ini sudah luar biasa. Animo masyarakat juga menurut kami ya lumayan lah, lebih dari cukup. Kesannya itu ya sangat wah dan senang ya Mas ya, karena di sini baru pertama kali yang acaranya segede ini, dan sebenarnya banyak yang minat ke sini, cuman karena mungkin tadi ada hujan gitu, jadinya ada yang pulang cepat gitu. Untuk air layar tadi baru pertama kali ini Mas. Rasanya gue ya senang sih ya, senang. Bisa keluar malam, biasanya kan aku anu lokalan Mas, dodolnya lokalan di Kemawi tok. Enggak pernah keluar, jualan di luar enggak pernah. Ya, asalnya bagus sih ya, bagus. Dapat ya tadi kanggo hiburan lah, kan bukan kanggo hiburan warga. Warga Kemawi khususnya. Untuk kendala, karena semua sudah support dari FFP semua nggih. Kendalanya sih kecil, terkait pengkondisian tempat yang butuh tenaga juga. Ya kita butuh teman-teman yang dengan waktu yang cukup singkat, kita harus koordinasi dengan teman-teman Karang Taruna, kemudian dari pihak desa, kemudian dari kecamatan, seperti itu. Kemudian untuk kendala teknis ya di tempatnya sih. Ya, harapannya buat tim CLC dan Festival Film Purbalingga di tahun-tahun mendatang bisa lebih sukses lagi, bisa lebih banyak karya yang diputarkan di masyarakat, dan bisa mencapai targetnya mengedukasi masyarakat lewat layar perfilman.